ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub 'alayya taubatan nasuha wa tub 'alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi raudhatain. Raudhatil jannah wa raudhatil barakah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'adzim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal ma'arif. Semua jamaah subuh Masjid An-Nahar dan kajian Al-Hikam, kita akan masuk kepada hikmah yang ke-16. Hikmah yang ke-14 kita telah membahas tentang bahwasannya mimma yaduluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin anhu. Dimana hikmah yang lalu mengajarkan kepada kita bahwasanya dari sesuatu yang menunjukkan kita kepada adanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya tidak terlihat dengan sesuatu yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita tidak melihat, tidak mampu melihat zatnya Allah, ya, yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak mampu melihat kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwasanya Allah lah maha kuasa atas segala sesuatu. Contoh yang pertama, saat ini kita tidak bisa melihat zat Allah. Artinya yang membuat kita tidak mampu melihat Allah, tanda kalau Pak Ari tidak mampu apa-apa. Kalau Pak Ari pengen ketemu Pak Yul, sekedar tahu alamatnya, kenal orangnya, langsung bisa ketemu. Begitu juga Wak Pendi, siapa nih an wong itu tuh? Dicari, ya, ketemu. Seperti sekarang ini punya teknologi, ya, betul nggak? Dicari pakai internet, saat ketemu, satelit bermain. Tapi lah di pucuk satelit itu, yang katanya Allah di pucuk, masih tidak ketemu juga. Nah, itu tanda bahwasanya Allah itu maha kuasa. Sehingga
menunjukkan kelemahan kita tak berdaya apa-apa, sampai sehebat saat ini teknologi tetap tidak mampu menunjukkan apa? Zat Allah. Sekarang kan kita tahu pesawat jatuh ada alat yang mendeteksi apa namanya? Besi atau panas ketemu jatuhnya di mana. Ya. Seperti semalam menjelang tidur saya buka YouTube, ada video tentang ditemukannya box pesawat apa Lion Air yang dicari apa namanya? Rekaman box hitamnya itu. Ya. Nah, itu kalau enggak pakai teknologi tinggi Mang Rosik enggak ketemu itu. Barang sekecil apa? Box hitam apalagi ditengok dari cerita yang rekaman itu jatuh di lautan. Ah susah. Susah. Ya. Nah, ini pertama ya. Bahwasanya Allah yang menunjukkan kepada kita kuasanya. Allah, kamu tak akan bisa melihat zatku. Begitu juga ya, Allah yang menentukan, yang Allah yang mengkoharkan, kita belum tentu bisa melihat kebenaran Allah, kecuali Allah itu sendiri yang membuka kebenaran. Maka kadang-kadang kalau zatnya Allah sudah jelas, terhijab, bukan terhijab, Allah tutupi ya, atau kitanya yang tertutupi dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak ada pada Allah. Nah, maka jangan heran seperti yang saya sampaikan kemarin, pandangan kita ini lebih jatuh kepada hal yang bisa dilihat oleh mata ya. Apa namanya, rumah ya, enggak, kebon, keindahan dunia. Allah semua yang menjadikan apa namanya, menjadikan sesuatu itu menjadi sebab sehingga kita tidak bisa melihat Allah, baik zatnya, terlebih-lebih kalau seandainya semua yang tidak ada pada Allah ya, semua yang tidak ada pada Allah itu menjadi hijab kita untuk melihat kebenaran Allah. Apa yang tidak ada pada Allah? Yang tidak ada pada Allah itu yang tidak layak bagi Allah. Kelemahan. Kita kan maha lemah. Apalagi? Dosa. Oh, tidak ada pada Allah dosa. Justru Allah yang mengampuni dosa. Allah yang menciptakan, ya, Allah yang menciptakan poin-poin yang dinamakan dosa gitu. Apa gedung seremeh ini, kita melihat gedung besar-besar di Jakarta, ada gedung terbaru kemarin Fahmi dari Malaysia, ada gedung terbaru tinggi, lebih tinggi daripada Twin Tower, gedung terbaru itu tidak lebih tinggi daripada Burjul Imarat yang ada di Dubai ya, yang ada di Dubai. MBS Muhammad bin Salman pengen bangun yang lebih tinggi lagi. Ya. Yang begini-gini nih kalau bagi Allah lemah. Coba kamu lihat langit saya. Ada yang bisa tinggikannya? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Coba tengok bagaimana Allah menciptakan unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at? Tergantung dak katik tali. Coba lihat tuh langit. Ya, dak katik tali. Dak katik cor-corannya itu. Kalau kita nanya tuh Pak Pendi yang ahli bangunan, berapa besi ngecor langit? Bahkan sampai sekarang Mas Nata kalau ditanya apa warna langit? Apa warna langit? Kadang jingga, kadang biru, kadang-kadang hijau muda, kadang-kadang merah-merah. Wah, ini ya ciptaan Allah. Yang kita lihat katanya biru,
Maka ditunjukkan oleh Allah bahwasanya apa? Ya, tidak terlihatnya zatku dan kebenaranku itu adalah kuasaku di mana aku jadikan seolah-olah sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak ada pada diriku yang tidak ada itu dan tidak layak untukku aku jadikan bagi kalian untuk apa? Terhalang melihat diriku dan kebenaranku. Ya. Nih, Allah tidak punya mata selemah ini, tidak punya. Mata selemah punya Mas Yudi itu tidak bisa. Menaklukkan istrinya saja tak mampu. Demlah. Mas Didi. Apalagi Marsono, jenggot bae melawan. Nyampe di rumah, kena jelit istrinya bae. Ya, Masya Allah. Apalagi Pak Ari. Ala kulli halin. Ya. Nah ini, nah. Hikmah yang ke-16 ini, kita punya poin yang berhubungan dengan apa? Dengan hikmah yang ke-15 ini. Ya. Karena apa? Kata-kata bahasa hijab pada kalimat ini bukan berarti kita tidak bisa melihat zat Allah itu terhalang. Berarti Allah bisa dihalangi. Tidak begitu. Ya. Kata-kata kita tidak bisa melihat kebenaran Allah itu bukan berarti ada yang seolah-olah gini. Apa yang buat kita tidak bisa melihat isi kotak? Oh, ada kotaknya yang apa? Yang menghalangi. Tidak seperti itu. Jangan ketika kita bilang zat Allah tidak terlihat itu apa? Berarti ada apa? Ada dinding-dinding yang menghalangi zat itu. Tidak begitu gambarannya. Maka ini, tapi yang disebut dengan yadullu mimma yadulluka ala wujudi qahrihi ta'ala, bahwasanya an hajabaka, Allah menjadikan sebab segala sesuatu itu menjadi penghalang buat kita. Contoh kemarin kajian kita, apa yang membuat kita tidak bisa melihat kebenaran Allah? Di antaranya hal yang paling utama adalah maksiat. Yang membuat kita nih seolah-olah membuat diri kita jauh dari Allah itu maksiat. Jauh dari masjidnya Allah, maksiat. Sehingga kalau sudah jauh dari Allah, jauh dari semua kebenaran. Jauh dari istrinya, walaupun fisiknya dekat. Jauh dari tetangganya, walaupun rumahnya bersampingan. Jauh dari dulurnya. Oke, sekarang gini, kalau kita tengok ada dua adik-beradik sedang berantem, rumahnya sebelahan. Apa yang membuat mereka tidak bisa saling tegur? Bukan karena ada dinding, tapi karena ada sesuatu yang menjadi apa? Seolah-olah menjadi hijab. Dia lewat, kita tidak nengok. Kapan ditanya, mana adik kau tadi? Entah, aku tidak tahu. Padahal dia lihat tadi dia lewat. Lihat ya, jahat. Buruknya seseorang kalau sudah terhijab. Nah itu maksudnya tuh, kata-kata hijab tadi apa? Ada sesuatu yang membuat dia tuh apa? Menghalangi dirinya untuk melihat. Walaupun bukan berarti ada dinding-dinding yang membuat apa? Sesuatu yang mestinya dia lihat jadi tidak terlihat. Ya. Ya tadi contohnya punya orang dua adik beradik kalau lagi berantem enggak mau tuh saling lihat dan enggak mau saling tahu. Nah, orang kalau berselisih dengan Allah dalam hal ini ya, suara azan kuat tidak kedengeran, tidak ya, kedengeran suara azan. Ya. Kalau lagi suami istri lagi berantem, suaminya manggil, dek, dia tidak dengar. Kamu apa dipanggil? Aku tidak dengar kamu ngomong. Padahal dia kupingnya itu dengar. Tapi apa? Dia menghijab dirinya sendiri. Begitulah manusia kalau sedang berselisih dengan Allah. Ya. Karena orang itu kalau sedang tidak berselisih, sesuatu yang belum didengar saja terdengar. Apa? Dek, apa? Abang tidak bisa tidur.
Apa sebab detak jantungmu terdengar di telinga? Ya salah. Nah ini ya. Sampai ada sebuah syair yang apa? Laila Majnun, Laila Majnun. Amurru 'ala diyar ya dzad diyar. Aku melewati dinding, ya. Tapi yang terlihat bukan dindingnya, tapi apa? Orang yang di balik dinding. Ya. Orang yang sedang jatuh cinta itu Mas Yudi, jangan kan nengok wong. Nengok sendalnya bae. Nah, maka orang yang sedang jatuh cinta dengan Allah, orang tuh kalau jatuh cinta dengan Allah, jangankan lihat zat Allah. Lihat apa yang Allah ciptakan saja. Contoh, melihat indahnya lautan. Masya Allah. Luar biasa. Nyebut nama Allah. Dapat sehat. Ya Allah, aku dah macam beli sehat nih. Ya Allah. Tuh orang tuh kalau lagi jatuh cinta. Ya. Seperti itulah, itulah perumpamaannya. Maka Allah ciptakan cinta-cinta di dunia yang sampai orang ini termabukkan dan tergilakan. Itu sebuah ungkapan bahwasanya, hei, engkau tidak bisa melihat aku baik zat ataupun kebenaran. Itu bukan karena aku terhalang oleh sesuatu, tidak. Tapi itulah kuasaku untuk menunjukkan kepadamu bahwasanya apa? Sesuatu kadang-kadang menjadi hijab antara dirimu dengan diriku. Kalau memang engkau cinta kepadaku, kadang-kadang kau tak perlu melihat zatku. Tapi baru melihat apa yang menjadi apa? Bukti adanya aku, sudah cukup engkau untuk mencintai aku. Makanya kalau kita berselisih dari Allah, pasti akan jauh dari Allah. Nah ini kadang-kadang nak jelaskan kata-kata yang pendek dari Imam Ibnu Athaillah ini panjang dulu. Ya. Baca ini kadang-kadang wak pendek aku duduk lama apalah contohnya modelnya yang cak ini nih ya. Hah? Makanya supaya kita jangan terpikir bahwasanya zat Allah yang saat ini mata kita tidak bisa melihatnya karena ada hijab, ya. Maka pada hikmah yang ke-16 ini apa kata Al-Imam Ibnu Athaillah? Kaifa yutasawwaru an yahjabahu syai'un wa huwa alladhi alhara kullu syai'in. Ini yang pertama, ya. Bagaimana terbayang oleh kita bahwasanya ada sesuatu yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah, sedangkan Allah lah yang menunjukkan segala sesuatu. Jadi Mas Yudi, Marsono, tidak boleh terpikir bahwasanya apa? Ada dinding, ada sekat, ada jarak yang membuat kita tidak bisa melihat zat Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena sejatinya jarak, dinding, apa lagi? Ya. Langit, kemudian semua yang Allah ciptakan ini, yang menciptakannya siapa? Allah, gitu loh. Bagaimana Allah menciptakan sesuatu, menunjukkan segala sesuatu, sedangkan bagaimana bisa Allah terhijab oleh sesuatu, sedangkan Allah lah yang menunjukkan segala sesuatu. Contoh, ya, di rumah yang tadi tuh yang suami istri atau adik beradik suami istri, ya, bagaimana seorang istri atau suami bisa terhijab sedangkan mereka satu sama lain saling memodali masakan yang istri masak yang ditaruh di mana atas meja, sedangkan belanjaan ini siapa yang memodalinya supaya ada suaminya? Tentu ketika salah satunya saling menikmati, itu berarti dekat sebenarnya. Tapi karena ada perselisihan, jadi jauh. Suami yang membelikan apa bahan makanan, istri yang masak, sedang berhadapan, makan bareng. Tapi kalau lagi berselisih, apa yang terjadi?
jauh. Ya. Nah, makan saling diam seolah-olah tak kati kuota untuk nelpon. Padahal rayinya di depan mata. Ya dak? Bersuara be dikit. Hai, lemak nian. Ah, masakan gitu. Bersuara be dikit nih. Apa je suaminya? Dem-dem. Abdi apa je sini? Dem-dem-dem. Tak usah nak rayu-rayu. Ah. Ya. Ini antara kita dengan manusia. Nah, sekarang di mana letaknya Allah tuh jauh dengan kita? Bukan jarak. Bukan jarak. Tapi apa? Salah satu sebabnya kita jauh dari Allah. Hah? Kadang-kadang yang buat kita jauh dari Allah, ada sesuatu yang membuat diri kita jauh dari Allah. Diri kita sendiri yang menjauh dari Allah, berselisih. Makanya di sini dikatakan, kaifa yatasawwar an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulli syai'in. Ya. Adhara kulli syai'in minal adam ilal wujud. Allah lah yang menunjukkan segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi Allah itu dekat dengan Mas Yudi. Dari tidak punya menjadi punya. Kok sampai yang Allah beri kepada kita? Artinya Allah itu dekat dengan kita. Maka kalau ada pertanyaan, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ya, segala sesuatu ini kok bisa menunjukkan adanya Allah? Ya. Jadi kalau Mas Nata ditanya, apa yang membuat kamu yakin Allah itu ada? Apa jawab Mas Nata? Karena sudah ngaji tadi sama guru-guru. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ini menunjukkan kalau adanya Allah sang pencipta. Bagaimana caranya Allah menunjuk? Bagaimana caranya Mas Nata menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang ada ini menunjukkan adanya Allah? Karena orang-orang liberal akan bilang seperti itu. Kenapa tidak seperti siapa nih? Orang ahli filosof namanya apa? Al-Karsin. Siapa namanya? Al-Mars, apa namanya? Nama filosof? Markis apa namanya? Ya, Mas Marsono itu ahli mebel. Sopir handal. Ya, Karl Marx apa namanya? Ya. Ya. Oh, yang ahli filosofi itu apa namanya di sini? Al-Markasin ya. Mereka bilang apa? Ya. Segala sesuatu ini ada dengan sendirinya, saling melahirkan satu sama lain. Ya. Kalau kita jawaban kita tidak. Kenapa segala sesuatu itu menunjukkan adanya Allah? Apa sebab? Jawaban kita. Karena segala sesuatu itu tadinya tidak ada. Maka ketika tidak ada, aslinya kan tidak ada. Kok bisa ada? Tentu karena ada yang mengadakan. Gitu loh. Tidak mungkin sesuatu itu tumbuh sendiri. Matahari, ya tidak ada aslinya. Nabi Adam, tidak ada tadinya. Lalu Allah yang mengadakan. Itu dalam Al-Quran disebut. Suatu ketika Allah ingin menciptakan Adam, malaikat iblis dipanggil. Ya. Iblis ini sejatinya lebih hebat daripada malaikat ibadahnya. Oh, kalah ibadahnya Mas Didi, kalah dengan iblis. Kalah. Ya. Jadi kalau Mas Didi tiba-tiba ada iblis adu baca Quran, dia lebih hafal. Lebih hafal dia dengan kalamullah itu. Ya. Makhluk hebat itu adalah iblis tuh. Kan main ibadahnya, wah rajin nian itu. Ya. Kakek kita cerita tentang iblis. Ini kakek nganar ya. Nah, apa kata Allah kepada malaikat? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh, dan ketika qala, Allah berfirman. Ya, rabbuka, wa idh qala rabbuka, dan ketika berfirman siapa? Rabbuka, Tuhan. Kepada siapa? Lil malaikah, kepada malaikat. Inni, sesungguhnya aku ja'ilun, menjadikan fil ardi khalifah. Seorang khalifah.
Apa jawab malaikat? Ataja'aluna fiha? Qalu, mereka berkata, malaikat, ataja'aluna fiha may yufsidu fiha? Apakah engkau akan menjadikan orang yang apa? Merusak bumi itu sendiri. May yufsidu fiha wa yasfikud dima, menumpah darah. Wa yasfikud dima wa nahnu, sedangkan kami nusabbihuka, nusabbihu bihamdika, kami bertasbih kepadamu, memuji dirimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Wahai malaikat, aku lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Ya. Tuh. Jangankan kelas iblis, malaikat baik sempat bertanya kepada Allah. Ya. Mereka ada mujadalah dengan Allah. Bagaimana engkau akan menciptakan? Nah, sudahlah, aku lebih tahu. Apalagi iblis. Ya. Apa dia Adam ini, manusia lemah. Terbuat dari tanah. Malaikat tuh dari cahaya. Ya. Kami dari api neraka. Dari api. Terbuat dari api. Bisa menembus segala sesuatu. Kalau berjalan tidak bertele-tele. Cepat. Kita ini jalan bertele-tele. Naik motor dulu. Lah mogok, ngengkol pula. Kapan mogok? Ngendur rumah tetangga. Tolong dorong. Lemah gitu nih. Kalah dengan kambing. Kambing lahir, langsung pacak jalan. Wak Pendi lahir. Lama ngurusnya. Susu dulu 2 tahun. Nyusu. Habis punya maknya, kaleng pula. Ya. Oi, ngerepotin nian manusia ni. Ya. Ya, kemek nak diceboi, ganti Pampers, besar biaya Pampers tu. Tengok nak, rai-rai beli Pampers galo ni. Ya, besar, repot ngurus manusia ni. Di mana-mana pasti ada wadah kotoran gitu. Coba tengok di pavilion tu. Seisi rumah, setiap rumah ada kotoran. Lemah gitu nih. Maka wajar dikatai oleh siapa? Iblis. Iblis tahu. Lemah Adam nih Allah. Dan ada aku disuruh sujud sama Adam. Maka yang membuat iblis menjadi terhinakan itu gara-gara apa? Gara-gara sombongnya. Ketika dia menghina Adam, apa maknanya? Dia menghina Allah. Itu loh maksudnya. Maka kita ini yang membuat kita terhalang dengan Allah tuh karena apa? Bukan sekedar maksiat kalau Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, tapi apa? Ada kesombongan. Orang yang bermaksiat kalau tidak sombong masih tidak jadi masalah. Tapi sombong seperti iblis. Iblis itu sedikit pun tidak pernah maksiat kepada Allah. Yang buat dia maksiat gara-gara apa? Kesombongan dia tidak galak sujud. Jadi kalau menurut aku wajar, apalagi iblis nengok model manusia cak Mang Israfil. Ya. Ya. Cak kita-kita ini, ya Allah, malaikat cantik-cantiknya. Iblis gagah-gagahnya. Kita inilah manusia paling bertele-tele. Nak jalan be butuh kendaraan, malaikat tak butuh. Apalagi ada ruangan butuh pintu, tidak penting. Kalau kita ini repot, nah mutar dulu, muka kunci dulu. Mungkin diketahui oleh iblis, model cak ini nak jadi pemimpin dunia. Wajar kalau saat dulu iblis itu tidak galak, jijik nengok kita. Ya. Tapi Allah tunjukkan kehebatan Nabi Adam. Wahai Adam, coba kau sebut nama-nama yang ada di dunia ini. Iblis tidak bisa apa-apa. Ternyata letak kehebatannya manusia itu di mana? Ya, di otaknya. Ya, sama di hatinya. Tapi ingat, inilah pula kekuatan, inilah pula kelemahan. Ya, itu. Kalau sudah otak itu ditutup, mata tak berdaya, telinga tak berdaya. Jadi, berbicara tentang masalah Allah menghijab kita, itu
bukan berarti ada benda yang menghijab Allah, karena tidak akan mungkin Allah terhijab oleh apa? Oleh ciptaannya sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah terhijab oleh ciptaannya sendiri. Kalau kita punya kambing, terhijab, terhalang oleh kandangnya, karena kandangnya bukan kambing yang menciptakan. Ya. Siapa yang menciptakan kandang kambing? Yang punya kambing. Makanya jangan heran, yang buat kandang siapa, yang jebol kandang tetangga. Karena apa? Ilmunya sama. Ilmunya sama, setara. Maka manusia dengan manusia saja tidak bisa terhalang. Contoh, ya, dulu kami mondok di dari kolam. Apa kata kiai kami? Kata kiai Ahmad Syaiduddin. Saya ini kurang apa, kata dia. Masang dinding pondok ini lah hampir 2 meter lebih. Sekarang lah ditambah lagi hampir jadi 5 meter. Tapi santri masih baik kabur. Ya, sampai itu yang di dalam kolam, yang pesantrennya sudah hampir 100 tahun. Ya, jadi apa kata kiai tadi? Bingung aku dengan santri ini. Ya, dulu pondok tak kasih pagar. Sekarang pagar lah dibangun. Mulai dari yang 1 meter, 2 meter setengah. Bahkan di pucuk pagar itu lah diinjuk juri-juri. Duri-duri. Mulai dari kawat. Apa lagi? Apa yang beling-beling ya? Pucuk, dia juga loh. Tapi masih hebat lah dia kabur. Ya, apa sebab? Ilmu setara. Sama-sama manusia. Apa? Tidak ada yang bisa menghijabnya segala sesuatu. Jadi santri itu lebih hebat daripada iblis. Bisa nembus segala sesuatu. Ya. Kadang punya ilmu yang tidak bisa dilihat. Summum bukmun umyum fahum la yubsiru. Wah. Waktu azan subuh Pak Ari, itu santri. Paling pintarnya di tempat sembunyi. Itu pengalaman. Itu santri Masroilah. Nah, tengoklah rai santri yang naik plafon, itulah dia wongnya. Tidak ketengokan, tidak kelihatan. Nih, Badri ini, santri masuk ember, tau ember? Ember ditutupi pakai kain-kain kotor, Wak. Hebat nih ya, subhanallah. Lihat apa yang buat dia terhijab dari masjid, bukan pintu yang terkunci, bukan dinding yang begitu, tapi apa? Dirinya sendiri yang menghijab dari apa? Dari kebenaran itu. Maka sejatinya bukan Allah terhijab dengan apa? Segala sesuatu, tapi kitalah yang tidak berdaya, kadang-kadang terhijab atau menghijabkan diri sendiri. Ya. Makanya untuk urusan hidayah, kita ini selalu minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, tolong urusan agama ini, selamatkan kami, ya Allah. Tak berdaya rasanya ini, ya Allah. Melawan hawa nafsu dewe, yang ada dalam diri sendiri be tak berdaya, ya Allah. Ya, apa yang membuat malaikat tak maksiat, Mas Yudi? Tak ada hawa nafsu. Maka sejatinya ketika melihat Allah, ketika melihat manusia satu yang tubuhnya lemah, yang kata iblis tadi ribet, ya kan? Makhluk paling ribet ni apa tadi? Manusia. Melihat subuh-subuh lah sholat, ada yang tahajud di masjid, ada yang sholat sunnah, ya, kemudian baca wirid. Allah melihat seorang manusia sampai sebegitunya, maka wajar layak jadi seorang khalifah. Kenapa? Hanya manusia yang dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah, bisa mengalahkan apa tadi? Hawa nafsu yang bukan main membuat manusia bisa menjadi sejatuh-jatuhnya manusia.
Jadi kita ini sama-sama mengucapkan alhamdulillah lah. Ya. Dengan segala kelemahan kino, Pak Yul masih galak ke masjid. Mas Nata rajin kemanapun ada di tempat, mau galak sujud kepada, jangankan ke masjid, galak sholat di rumah be. Ya Allah, kita nengok anak kita balik, sholat be alhamdulillah. Makanya yang mewakafkan tanah ini, Pak Haji Ahmad Effendi, wak kami itu pernah cerita. Pernah waktu ini balik dari kantor, wah masalah banyak nih. Kukira lah kayo itu tidak ada masalah gitu ya. Kukira lah kayo itu masalah tidak ada masalah. Ternyata banyak pula masalah. Apa? Iya, wah rugi 100 juta. Ya, tapi kemarin untung berapa miliar? Kita ini rugi 200 ribu, biasa sakit perut. Ya. Kenapa? Kerugiannya dengan keuntungannya setimbang balik, tapi bagi mereka pusing gitu. Ketika balik kata dia, ya, perasaan tadi nak tiduklah perasaan tadi itu, nak segera cak man. Balik melihat istri lagi sholat zuhur. Apa kata dia? Langsung. Kayak apa namanya? Yang tadinya banyu tersumbat, ya, tersumbat jadi kayak apa? Ya. Ah, begitulah. Coba bayangkan kalau Pak Yul, ya Allah, mak mana lah nambah istri ini, ya Allah. Tiba-tiba istri mengizinkan. Wah, ini suara didengar oleh bininya masing-masing nih. Ya. Habis pengajian. Kandoh. Wah, ya aja. Ya. Hilang tuh sumbat. Ada. Ya, adhara kulla syai'in. Kita ini aslinya tidak ada. Kemudian Allah yang menunjukkan, maka tidak mungkin Allah itu terhijab oleh sesuatu kecuali kita sendiri yang apa? Menghijab diri kita sendiri. Fa kana takhsisuhu dalilu iradatihi wa itqanihi wa itqan wa itqanuhu dalilu hikmatihi wa idhaduhu wa idharuhu dalilu qudratihi. Maka dari sini kita lihat bahwasanya ketika kita tidak bisa melihat zatnya Allah, itulah keinginan Allah. Jadi keinginan Allah. Maka ini jadi jawaban juga kalau ada orang bertanya kepada Mas Yudi, Mas Yudi, mana Allah? Tunjukkan kepada kami Allah. Apa jawabannya? Allah kalau sudah berkehendak, tidak bisa ditolak. Saya tidak bisa nak nunjukkan Allah kepada dirimu, zatnya Allah. Kenapa? Karena Allah sedang tidak mau menunjukkan dirinya. Karena Allah mau menciptakan saya dengan kuasanya, tidak mampu melihat apa? Allah. Ya. Contoh, ada orang yang mungkin, satu, kita bersalah kepadanya. Dia tidak mau memberikan maafnya untuk kita. Bisa tak kita maksud? Ayo tunjukkan maaf kau. Lah aku dah galak. Kenapa aku nak nunjuk maaf? Maka ketika kita ada orang yang mungkin secara liberal mengatakan seperti siapa? Seperti umatnya Nabi Musa. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu kecuali kami melihat apa? Melihat Allah secara apa? Jelas. Ya. Maka jawaban kita apa? Bagaimana aku nak ngajak kau nengok Allah kalau Allah sendiri tak berkehendak kepada diriku untuk melihat zat Allah. Sekarang kalau memang engkau melihat Tuhan, tunjukkan yang katanya engkau yakini Tuhan. Dem, bawalah patungnya. Ini bukan Tuhan, ini patung. Sama kan jawabannya? Makanya kita kalau ngaji itu dapat jawaban. Tidak jumud. Jadi kalau seandainya Pak Ari ada orang minta apa yang kita yakini untuk menunjukkan zatnya, kita minta juga, oke sekarang siapa Tuhan yang engkau imani? Sebutkan namanya. Sekarang tunjukkan aku kepadanya. Ini bukan Tuhan. Ini patung. Ya tapi dengan beginilah kami bisa melihat Tuhan. Sama. Kami melihat gunung, melihat adanya
Tuhan, tapi kami tidak nyembah gunung. Berarti sama baik kita nih seilmu, cuma bedanya kamu menganggap ini sebagai Tuhan, ini patung. Kalau engkau melihat patung ini sebagai Tuhan, kami melihat lautan di situ, melihat adanya Allah, karena Allah yang menciptakan apa? Sungai dan lautan. Cuma bedanya kami tidak nyembah sungai, kami menyembah Allah. Ah, gitulah kira-kira, ya. Maka begitu juga ketika kita tidak bisa melihat kebenaran Allah, sejatinya ada kehendak yang tidak bisa kita tolak. Makanya kita bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin anakku soleh, ya Allah. Mudah-mudahan itu juga menjadi kehendakmu, ya Allah. Nah, itu doa kita tuh, ya, doa kita. Karena kita ada sesuatu yang tidak bisa kita kalahkan kalau sudah hubungannya dengan apa? Allah. Oke, jangankan melihat Allah, aku nak nanya sama Marsono, sama Kang Marsono, bisa enggak melihat apa yang akan terjadi nanti habis ngaji? Nah, sudah. Kita ini jangankan, kenapa? Banyak hal yang gaib dalam kehidupan kita ini. Ya? Yang akan terjadi nanti kita enggak tahu nih, contoh. Saya nak ngomong begini nih. Tadi enggak tahu nak ngomong begini. Ya. Enggak tahu, tapi mungkin berkat saya kepengen cerita tentang kehebatan Allah, Allah kasihkan sesuatu yang saya sendiri dari tadi Wak Pendi tidak tahu nak ngomong apa. Yang penting aku baca kitab ini, ya, aku fahami makna dasarnya, maka Allah memberikan sendiri apa? Apa yang bakal saya ucapkan? Ya. Berapa banyak kita ini kalau nak ngomong depan wong banyak tuh, nak merangkainya be? Susah. Pas nak ngomong, ngapa beda dari yang dirangkai? Ya, beda dari yang dirangkai. Bahkan yang lah ditulis kadang-kadang lupa ingin disampaikan. Masya Allah. Apalagi nih Hasan nih tanya, apalagi khutbah lah ditulis galau, karena lah buru-buru lah ditulis kadang-kadang tak kebaca. Nah lewat. Ya, Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Wa itqanuhu dalil wa itqanuhu dalilu hikmatihi. Wa idharuhu wa itqanuhu dalila hikmatihi wa idharuhu dalila qudratihi. Yang berikutnya apa? Ketika Allah menunjukkan segala sesuatu, ya, atau ketika Allah itqanuhu, ya, ketika Allah memfokuskan kepada sesuatu, itu tanda bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang namanya hakim. Apa hakim itu? Maha bijaksana. Maha bijaksana. Ya. Jadi mohon maaf, ketika kita tidak melihat zatnya Allah, ya, itu penuh dengan hikmah. Apa hikmah itu? Apa salah satu hikmahnya? Sudah sifat manusia punya sifat penasaran. Kalau belum nengok, ya, itu sudah sifat manusia. Woi, ada mobil bagusnya. Cak mano? Warnonya itu. Ayo gitu aku belum nengoknya, cak mano tuh. Kalau belum nengok, aku nengok dulu. Ada lemari buatan Mas Didi, bagus nian, mengkilat. Ayo gitu aku nak nengok dulu, ya. Ini jangan-jangan buatan Marsono. Nah, buat Akhil Karim, ya. Ah. Subhanallah. Jadi atau dalilu qudrati, ketika Allah menunjukkan segala sesuatu di muka bumi ini sebagai bukti kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berikutnya Pak. Kaifa yutasawwar an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana bisa kita membayangkan Allah terhijab sesuatu sedangkan Allah ada pada setiap sesuatu? Jadi ada Allah di tiang.
Jadi ada Allah di langit. Bukan berarti Allah nongkrong di tiang, bukan. Ini yang kadang-kadang ini pendapatnya Al-Hallaj. Apa Al-Hallaj itu? Allah mawujud fi kulli syai', Allah ada pada setiap sesuatu itu apa? Seolah-olah Allah menempati sesuatu, bukan begitu. Maka ada Al-Hallaj itu apa? Ada Hallaj? Tidak, yang ada adalah Allah. Nah, itu bahaya. Assalamualaikum Pak Yul, di mana? Saya Allah. Pak Yul, saya Allah. Apa dalilnya? Allah mawujud fi kulli syai. Maka pada diri saya ada Allah. Allah sedang menempati saya. Ayah, benar baik. Assalamualaikum, Mas Marsono di mana? Bukan, saya bukan Marsono, tapi saya Allah. Bahaya. Apa yang dimaksud Allah mawujudun fi kulli syai? Bukan Allah menempati sesuatu, tapi sesuatu itu ada karena Allah. Itu maknanya Allah mawujudun fi kulli syai'in, bahwasanya adanya sesuatu itu karena adanya Allah. Ya. Nah, maka di sini apa bedanya poin pertama dengan poin kedua? Bahwasanya Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu. Kemudian yang poin yang ketiga, poin pertama tadi Allah lah yang mewujudkan segala sesuatu. Yang kedua, Allah ada pada segala sesuatu, ya. Zahara bi kulli syai'in. Allah tuh nampak di setiap segala sesuatu. Apa bedanya? Ya. Al-faqratus sabiqah ta'ni kama arafna. Ada yang pertama bahwasanya apa? Segala sesuatu karena Allah yang mewujudkan. An-nasairal mukawwanat allati min haulika innama wujidat bi ijatillah. Segala sesuatu yang ada di sekitaranmu tidak ada lain, itu ada karena adanya Allah. Idzan fadalalatuha 'ala Allah 'azza wa jalla min haitsu innahul mawjud laha min al-'adam. Apa yang membuat itu menunjukkan adanya Allah? Tadi dari tidak ada menjadi ada. Adapun yang kedua, amma hadhil faqra fata'ni, itu berarti anna kulla syai'in ba'da wujudihi yanhadu biwazifatin hadifatin dhati qasdin ila ghayatin tatawaqqafu 'alaiha masalihul hayatil insaniyah. Tolong terjemahin Mas Didi. Ya. Anak atau Pak Yul, Pak Yul ini tawadhu beliau ini. Sebenarnya beliau yang nerjemahin ini. Ya. Ah, Mas Yudi, oh, itu pastilah. Segala sesuatu setelah diciptakan ada yanhadu biwazifatin hadifatin. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu ketika diciptakan ada, itu punya tujuan tersendiri. Punya manfaat sendiri. Dzati qasdin. Ada maksudnya, ada tujuannya. Ila ghayatin, sampai mencapai target tertentu. Tatawaqqafu 'alaiha masalihul hayatil insaniyah, sehingga di atas penciptaannya itu apa? Berlakulah maslahat untuk kehidupan manusia. Wa dzalika yadullu 'ala wujudil qasidil ladzi sakhara tilkal asya. Itu menunjukkan ketika sesuatu itu ada manfaat, ada siapa? Ada Allah yang menciptakan manfaat itu. Oke. Allah menciptakan air. Ketika air diminum, menghilangkan haus kan? Nah, yang menciptakan menghilangkan haus itu siapa? Allah. Airnya Allah ciptakan. Ketika diminum menghilangkan haus, siapa yang menciptakannya? Allah. Buktinya ada orang minum masih tidak hilang haus. Contoh lagi yang paling mudah, api Allah ciptakan, kemudian api punya manfaat. Apa penciptaan, apa manfaat api? Membakar. Tidak. Nah, wujudnya api Allah yang ciptakan, manfaatnya api, siapa lagi yang menciptakan? Allah juga yang menciptakannya. Maka jangan heran ketika Nabi Ibrahim dibakar, mestinya dibakar terbakar tapi tidak terbakar. Siapa yang membuatnya menjadi tidak terbakar? Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini wahai dulurku Marsono, paham? Nah.
Mas Didi punya pahat untuk kayu. Diciptakan oleh Allah besinya. Ya. Kemudian lahir manfaatnya. Tapi ketika kena kulit, kok tidak luka? Ada peranan lain. Oh, Mas Didi bilang, kok tak luka? Itu tanda tak luka itu bukan Mas Didi yang buat. Tapi apa? Ada sesuatu. Nah, siapa sesuatu ini? Inilah yang dicari oleh manusia saat ini. Ada yang salah menentukan Tuhan. Uyo, aku tadi pakai cincin. Ah. Ya. Oh, aku tadi pakai cincin ini, ya Allah, warisan nenek ini. Jadi nenek dulu betapa. Ya. Aha. Tuh, macam-macam. Ya ala kulli halin. Ya. Nah, jadi ketika Allah sudah menciptakan sesuatu, Allah pun terus menciptakan nilai-nilai manfaat yang ada pada sesuatu itu sendiri. Sebagai contoh, cerita nyata. Maqam Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih yang ada di Aceh. Samping laut. Ya. Datuk siapa? Datuk Kelawan kalau tidak salah orang sana nyebutnya. Ayah sudah ke sana. Tapi itu aslinya ulama dari Hadramaut. Namanya tadi siapa? Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Ketika laut menerjang apa? Aceh tsunami, mohon maaf Pak Ari. Ini cerita orang nyata yang ada di sana, bahkan ada yang selamat. Gara-gara apa? Mengambil tempat posisinya di mana? Di makom tersebut. Laut terbelah, tidak menghancurkan kuburan tadi. Ya. Di sini ada peran Allah. Ya. Ada perhatian Allah terhadap orang-orang soleh. Bukan hanya yang mati saja, yang hidup saja dijaga oleh Allah. Contohnya, jasad para nabi. Sudah normalnya manusia, kan sama kita dengan nabi ini kulitnya sama, dari daging juga. Tapi kenapa kok tanah tidak menghancurkan jasadnya para nabi? Ada apa? Padahal dikaji secara fisika, kimia, pasti hancur. Oke lah, nabi ketinggian. Orang soleh. Ah, saya tidak galak nyebutkan nama-nama waliullah. Nama seorang wanita. Wanita ini kalau tidak salah, saya dapat cerita ini dari Habib Segab Baharun. Ada seorang wanita yang luar biasa. Habib, apa, seorang wanita itu pas dibuka kuburnya Wak Pendi, jasadnya masih utuh wangi. Akhirnya yang menemukan jasad tadi nanya, dapat cerita. Itu wanita soleha, Pak. Kok, apa nilai solehanya? Punya suami yang sangat kasar. Ya, mencekek, banting, dan melempar bola biliar. Ya. Nah, itu contoh ya. Punya suami sangat kasar, memukul, nerjang, bahkan ribut di depan tetangga. Tetangga tuh membela istrinya, menjelek-jelekkan suaminya. Apa kata istrinya? Hei, Pak, mohon maaf. Jangan pukul suami saya. Jangan. Ini urusan saya keluarga. Istrinya membela suaminya sendiri. Bahkan indikasinya mati pun karena apa? Disakiti oleh siapa? Oleh suaminya. Nah, ini wanita ini, ya, ketika jasadnya tidak dimakan oleh tanah, siapa yang bertindak? Apa ada panitianya dikubur situ? Kalau ada, nak nelpon gitu. Serius aku? Hah? Siapa yang bertindak? Oke, hadis Nabi di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur. Di dalam kubur itu sempit kan, gelap. Tapi kalau orang yang beriman, ya Wak Pendi, Mang Rosik, ketika dia masuk dalam kubur, kubur itu akan berkata kepada orang yang dimasukkan. Kalau dia orang beriman, ahlan wa sahlan wa marhaban, diucapkan selamat datang.
Ketika diucapkan selamat datang, apa kata bumi tadi? Atau tanah tadi? Hei, makhluk Allah, aku melihat engkau di atas muka bumi, di atas diriku, di atas pundakku, engkau menjadi manusia yang paling dicintai. Dan aku pun mencintai dirimu. Lihat, ketika engkau di dunia dicintai, semua orang menghormatimu. Saat ini engkau akan lihat, aku akan berikan penghormatan yang lebih mereka beri. Apa yang ditunjukkan oleh Allah? Ketika dia masuk dalam kubur, yang tadinya sempit, jadi luas, seluas mata memandang. Masya Allah. Siapa yang membuat seperti itu? Bukan panitia kubur. Allah. Makanya Allah menciptakan sesuatu tapi tidak meninggalkannya. Tetap menjaganya, memberikan manfaat kepada makhluk yang Allah ciptakan. Babi, babi ada manfaatnya. Jangan dikira tidak ada manfaatnya babi itu. Tapi manfaatnya bukan dimakan. Manfaat babi itu apa? Jadi makanan singo, makanan apa? Buah, buayo. Ngapa berubah jadi makanan manusia? Allah ciptakan tikus, ada manfaatnya. Jadi makanan ular. Ya? Makanya sekarang banyak ular makan ayam gitu. Lah banyak yang makan tikus. Habis jatah kita. Ya? Insyaallah. Jadi Allah ciptakan tikus-tikus itu. Itu jadi ketika ada di sawah, ular yang makan. Ya, jadi hama tapi jadi makanan bagi ular. Ala kulli halin, mudah-mudahan kita bertemu lagi insyaallah di waktu yang lain, ya, dalam hati. Dan minta Fatihah dulu. Ini kemarin jam 9 pagi ayahnya Rico meninggal dunia, ya. Maka Fahmi mohon izin lagi malam ini akan ke Bengkulu, jadi mungkin nampaknya besok subuh, nah, ini kita terhalang lagi untuk ngaji karena tidak enak Fahminya harus ke sana, ya. Ala kulli halin, mudah-mudahan pertemuan kita ini walaupun singkat-singkat dan mungkin lama khotamnya kitab ini, ya, tapi sedikit-sedikitlah menjadi keilmuan bagi kita, terutama kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa istri kami ya Allah. Dosa anak-anak kami, dosa dulur-dulur kami, dosa saudara-saudara kami yang hidup bersama kami, yang bertetanggaan dengan kami, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Ya Allah, beri kami hidayah-Mu, ya Allah. Dan jagalah hidayah itu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami satu sama lain hidup saling berkasih sayang. Kalaupun ada salah satu sama lain, kami saling bermaafan, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang sedang jauh dari keluarga, tapi hidup seperti berkeluarga dengan tetangga kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dari semua yang jadi tidak ada, dari tiada menjadi ada, tetapkan di dalamnya ada manfaatnya, ya Allah. Anak-anak kami menjadi maslahat, keluarga kami jadi maslahat, semuanya punya kemaslahatan dalam hidup ini, ya Rahman, ya Karim. Rabbana, ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf ada contoh-contoh yang kurang berkenan, Fahmi mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.